Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, kesempatan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan fahamkan seseorang dalam urusan agamanya. Maka ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka untuk ngaji, belajar, menuntut ilmu, maka ini di antara sarana untuk memahami agama kita. Dan ini termasuk akhlak yang baik. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, beliau masukkan dalam Kitabul Jami', dan beliau sebutkan dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlak, motivasi supaya memiliki akhlak yang baik. Maka termasuk akhlak yang baik apabila seorang dia rajin ngaji, apabila seorang dia punya semangat untuk menuntut ilmu. Karena ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau tidak, orang malas-malesan, punya waktu ya, punya kesempatan, kondisinya sehat, akan tapi malas-malesan untuk ngaji, untuk belajar, maka dikhawatirkan bukan termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mudahkan kita untuk hadir di malam hari ini dalam rangka mempelajari agama kita. Dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya tema kajian kita malam hari ini terkait tiga jalan keselamatan. Maka setiap kita menginginkan keselamatan, baik di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Namun tidak setiap orang yang dia menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya. Boleh jadi kita menginginkan kebaikan, ternyata tidak mendapatkannya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Betapa banyak orang yang dia menghendaki kebaikan namun tidak mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena jalan yang ditempuhnya keliru. Dia menginginkan kebaikan tapi menempuh jalan yang salah. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang penyair, "Tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha." Engkau menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh jalannya. "Inna safinata la tajri 'alal yabas." Sesungguhnya perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Maka orang dia menginginkan kebaikan, menginginkan keselamatan tapi tidak tahu jalannya, sehingga dia menempuh jalan yang salah, dia menempuh jalan yang keliru. Oleh karena itu dalam kajian kita malam hari ini kita akan sebutkan bagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait jalan-jalan keselamatan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, maka Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan-jalan keselamatan? Maka di sini Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan keselamatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjawab, "Amsik alaika lisanak." Yang pertama, jaga lisanmu. "Waliyasaka baituka." Yang kedua, hendaknya
rumahmu terasa lapang bagimu. Dan yang ketiga, wabaki ala khotiatika, tangisilah dosa-dosamu. Maka ini tiga jalan keselamatan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat yaitu Uqbah bin Amir bertanya kepada beliau, man najah, wahai Nabi, apakah jalan-jalan keselamatan. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan para sahabat adalah orang yang antusias, bersemangat untuk bertanya tentang kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada kebaikan, maka mereka berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang penting, yaitu an-najah, jalan-jalan keselamatan. Baik sesuatu yang bisa menyelamatkan di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka kalau kita dapati para sahabat demikian, di antara sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin ida amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, apabila aku melakukannya, Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka an-nas, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Izhad fi ma indan nas yuhibbuka an-nas, zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Maka ini menunjukkan para sahabat adalah orang yang dia bersemangat bertanya tentang kebaikan. Demikian juga kita sebagai seorang muslim, apabila ada kebaikan, maka kita bersemangat untuk mendapatkannya. Maka jangan sampai seorang dia menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi sayian, janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin talik, meskipun engkau senyum ketika bertemu saudara. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dia orang yang semangat, antusias untuk melakukan kebaikan dan jangan meremehkan kebaikan. Demikian juga Nabi katakan, ittaqun nara walau bisikki tamrah. Hendaknya engkau menjaga dirimu dari api neraka meskipun sedekah dengan separuh biji kurma. Jadi meskipun sedekah separuh biji kurma mungkin enggak ada harganya, mungkin orang juga enggak mau dikasih. Namun apabila dengan sedekah tersebut bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka, maka hendaknya kita sedekah. Maka banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga kita dapati pertanyaan-pertanyaan mereka ini adalah kebaikan. Pertanyaan-pertanyaan mereka adalah cita-cita yang tinggi. Ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga kelak. Jadi mereka ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian Nabi sebutkan, hendaknya engkau bantu aku dengan banyak sujud, yaitu dengan banyak sholat. Demikian juga di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman, beliau pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisar. Para sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Kata beliau, kata Hudzaifah ibnul Yaman, makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir keburukan itu akan menimpaku. Maka di sini ada faedah, seorang dia selain tahu kebaikan, tahu keburukan. Untuk apa dia tahu keburukan? Supaya dia tidak terjatuh dalam keburukan. Kalau orang dia tidak mempelajari mana yang baik, mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang, maka ada peluang
bahkan dia berpotensi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia tahu ataupun tidak. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman, beliau bertanya tentang keburukan, apa fungsinya supaya beliau tidak terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu para ulama mereka membahas mana yang termasuk perintah Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Supaya apa? Bukan malah melakukannya, tapi supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Maka sekali lagi, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini yang pertama, para sahabat adalah orang yang antusias bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Hendaknya kita juga. Jadi kalau kita bertanya kepada ustaz bukan untuk ngetes. Akan tapi tujuannya apa? Kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Baik, itu faedah yang pertama. Yang kedua, hadis ini dalil ketika seorang dia bertanya dalam masalah agama tidak kepada sembarang orang. Tapi dia pilih orang yang alim, orang yang kompeten, orang yang memang faham dalam agama. Oleh karena itu Uqbah bin Amir tidak bertanya kepada sahabat yang lain. Kenapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Oleh karena itu faedah penting, jangan sampai dalam urusan agama kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Maka bisa membahayakan. Oleh karena itu pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang dia sakit. Kepalanya terkena batu. Maka kepalanya terluka. Kemudian di malam hari dia junub. Nah, dia mimpi. Maka di pagi hari sebelum sholat subuh dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada rukhsah bagiku untuk tayamum? Karena dikhawatirkan kalau dia mandi mencelakakan dirinya. Maka yang ditanya enggak ada rukhsah bagiku. Akhirnya dia mandi meninggal dunia. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah membinasakan mereka. Ala tasalu ala yasalu idza lam ya'lamu. Atau ala tasalu idza lam ta'lamu. Kenapa kalian enggak bertanya kalau kalian enggak tahu? Ala inna sifa'al ayy as-su'al. Ketahuilah obat kebodohan, obat orang yang enggak tahu dengan bertanya. Dan bertanyanya kepada siapa? Kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang alim. Kalau tidak, orang berfatwa tanpa ilmu mencelakakan orang lain. Ini contoh apa? Orang yang berfatwa tanpa ilmu mencelakakan orang lain. Jadi akhirnya apa? Orang ini mati, ya. Orang ini meninggal dunia. Karena apa? Fatwa bahwasanya enggak ada rukhsah, enggak boleh tayamum. Padahal tayamum bisa menggantikan wudu dan mandi. Jadi tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar ketika seorang tidak mungkin menggunakan air. Boleh jadi enggak mendapati air atau ada air tapi enggak mungkin menggunakannya, sakit misalkan. Kalau kena air sakitnya tambah parah atau kesembuhannya semakin lama. Maka boleh seorang dia tayamum. Maka sekali lagi, apabila seorang dia berfatwa tanpa ilmu atau bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, maka bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Contohnya apa? Kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat, bertanya kepada ahli ibadah, apakah ada tobat bagiku? Enggak ada. Sudah membunuh apa? 99 orang. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian 100 orang, ya. Maka ini bahayanya apa? Orang berfatwa tanpa ilmu membahayakan dirinya sendiri. Dia malah yang dibunuh. Kalau tadi membahayakan orang lain, menyebabkan orang lain terbunuh. Oleh karena itu sekali lagi hadis ini dalil yang menunjukkan tidak boleh bagi kita
dalam masalah agama bertanya kepada sembarang orang. Kita pilih orang yang alim, orang yang kompeten, orang yang warok. Kalau jawab enggak ngawur, ya kan? Tidak setiap pertanyaan harus dijawab karena ilmu kita terbatas. Maka ucapan wallahu a'lam ketika enggak tahu ini termasuk bagian nisful ilm, setengah dari ilmu. Tapi kalau orang semua pertanyaan dia jawab, seolah-olah jadi mufti, ya, maka ini bahaya yang demikian. Maka jangan sampai kita dalam masalah agama berpendapat kemudian enggak ada ulama rujukan kita. Jadi kalau diteliti-teliti siapa yang berpendapat dalam masalah ini, enggak ada ulamanya. Maka ini berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi di sini Uqbah bin Amir ketika itu masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung kepada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seorang dia bertanya kepada seorang alim. Baik, faedah yang ketiga. Hadis ini dalil yang menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Sehingga ketika Uqbah bin Amir bertanya tentang man najah, wahai Nabi, apakah jalan-jalan keselamatan? Maka Nabi menunjukkannya. Amsik alaika lisanak wal yasaka baituka wa baki ala khati'atik. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Beliau orang yang berusaha menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Oleh karena itu Allah sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian, bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma anittum, sungguh berat apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, bersemangat memberikan petunjuk dan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan sifat seorang ustaz, seorang dai yang baik adalah seorang dai yang dia semangat menginginkan kebaikan bagi audiens, bagi jamaah. Demikian juga memiliki sifat lemah lembut. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat lembut, sangat sayang kepada orang mukmin. Dan ini ditunjukkan benar oleh beliau. Maka ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada beliau tentang jalan-jalan keselamatan, maka beliau tunjukkan. Maka beliau tunjukkan. Maka seorang pengajar yang baik, seorang guru yang baik, maka ketika mengajar dasarnya adalah kasih sayang. Dia menghendaki kebaikan bagi orang lain. Dan inilah namanya an-nasihah. Nasihat itu kata para ulama, iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan bagi orang lain. Maka karena menghendaki kebaikan bagi orang lain, selain konten isi yang kita sampaikan benar, caranya juga harus benar. Caranya juga harus benar. Maka ada orang dia melakukan kesalahan kemudian dinasihati, tapi cara nasihatinya keliru, maka ternyata kebaikannya tidak tersampaikan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang dia suka disalah-salahkan, enggak ada. Apalagi menasihati di hadapan banyak orang. Oleh karena itu ini perlu seorang dia benar-benar tahu fikih dalam masalah ini. Maka di antara teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya, ketika berdakwah juga dengan hikmah, dengan lemah lembut. Nah, seandainya tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Seandainya engkau orang yang keras, orang yang kasar, "lan faddu min haulik," niscaya mereka akan lari. Sahabat akan lari. Oleh karena itu apabila seorang dakwahnya dengan keras, dengan kasar, maka orang enggak mau menerima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki sifat lin, sifat lemah lembut ketika berdakwah dengan
para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan beliau adalah orang yang punya niat yang baik, menginginkan kebaikan bagi para sahabat. Demikian juga kita. Kalau kita memiliki ilmu, Allah anugerahkan kepada kita ilmu, selain kita mengamalkannya, maka kita berusaha mendakwahkannya, menebarkan ilmu kita sesuai dengan kapasitas kita, dengan kelemah lembutan, didasari dengan kasih sayang. Jadi didasari dengan kasih sayang. Karena apabila ilmu itu datangnya disampaikan dengan hati, insya Allah akan masuk ke hati. Akan tapi kalau orang dia tidak demikian, maka bisa terpental. Maka ini faedah yang keberapa? Ketiga. Baik, kemudian faedah yang keempat, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan keselamatan yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Maka lisan ini perkara yang sangat penting. Apabila seorang dia tidak mampu menjaganya, maka bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik. Kalau enggak mampu, maka diam. Maka pilihannya dua. Kalau kita berkata, maka perkataan kita baik. Kalau tidak bisa, marah misalkan, maka ucapannya tidak terkontrol, maka diam. Oleh karena itu kata Nabi, kalau orang dia marah, falyaskut, maka hendaknya diam. Kenapa? Kalau enggak, kondisi marah enggak terkontrol, dia berkata, bisa jadi dia nanti akan menyesal. Dia akan menyesal. Oleh karena itu ucapan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Yaitu di surah Qaf. Maka jangan sampai kita berucap sesuatu ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan keselamatan yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Dan ternyata realitanya lisan ini sumber dosa. Jadi lisan ini ternyata apa? Sumber dosa. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khotaya ibni Adam fi lisani. Jadi mayoritas kesalahan manusia fi lisani, berasal dari lisannya. Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Jadi mayoritas kesalahan kita itu dari lisan. Apalagi zaman sekarang, komentar tanpa dipikir terlebih dahulu. Dan tulisan statusnya seperti lisan. Jadi tulisan kita ya, itu statusnya seperti ucapan kita. Maka hati-hati ketika menulis komentar ya. Maka hati-hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar abada ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba, dia mengucapkan satu ucapan yang dia tidak pikir matang-matang dampak dari ucapannya, kemudian menjerumuskan dia ke dalam neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Maka tatkala seorang dia berucap sesuatu, kemudian dia tidak pikirkan dampaknya seperti apa, maka bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menjaga lisannya. Jadi seorang muslim yang baik mampu menjaga lisannya. Dia tidak menyakiti saudaranya baik dengan lisan ataupun perbuatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah saudaranya muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka seorang muslim yang baik bukan orang yang suka mencela ya. Ketika saudaranya terjatuh dalam kesalahan, bukan langsung dicela ya, dicerca, dihina, tidak demikian. Atau dengan perbuatan dia, dengan sikapnya, yang sikapnya tersebut
menunjukkan gak ada penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Ini bukan sikap seorang muslim. Maka seorang muslim yang baik, dia mampu menjaga lisannya. Dan apabila kita mampu menjaga lisan kita, selain ini jalan keselamatan, maka bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu aljannah." Siapa yang bisa menjamin bagiku, bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, menjaga lisannya. "Wa ma baina rijlaihi," bisa menjaga yang apa yang ada di antara kedua kakinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. "Atman lahu aljannah," aku jamin baginya surga. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang mampu menjaga lisannya. Jadi orang yang mampu menjaga lisannya, jangan sampai lisan kita lebih dulu terucap sebelum dipikir matang-matang, ya. Nanti akan menyesal orang. Nanti seorang dia akan menyesal. Betapa banyak orang yang menyesal gara-gara tidak mampu menjaga lisannya. Menyesal akhirnya. Ya, akhirnya menyesal. Oleh karena itu, jalan keselamatan yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Jadi jaga lisanmu. Kemudian yang kedua, berarti faedah keberapa? Kelima. Jalan keselamatan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasaka baituka. Hendaknya rumahmu terasa luas, terasa lapang bagimu. Ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama terkait makna wal yasaka baituka. Makna yang pertama adalah hidupkanlah rumahmu dengan ibadah sehingga terasa lapang bagimu. Jadi meskipun rumahnya kecil, ngontrak, tapi kalau dihidupkan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan penghuni rumah tersebut memiliki hati yang lapang. Jadi memiliki hati yang lapang. Dan ibadah ini merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Bukankah Allah ingatkan, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Peringatan apa itu yang perlu kita ulang-ulang kita ingatkan? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yaitu firman Allah di surah Ad-Dariyat 55 sampai 56. "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." Maka apabila seorang dia bisa merealisasikan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di rumahnya dia hidupkan dengan ibadah, maka Allah akan berikan kelapangan ke dalam hatinya. Allah akan berikan kelapangan ke dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka apa balasannya di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa makna hayatan thayyibah? Salah satu maknanya as-sa'adah. Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan kelapangan hati kepada orang yang dia beramal soleh. Di antaranya dia hidupkan rumahnya dengan ibadah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Adapun di akhirat, sungguh kami akan berikan balasan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Maka jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan jalan keselamatan, maka hendaknya kita hidupkan rumah kita dengan ibadah, baik dengan solat sunnah ataupun dengan banyak membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan,
la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di situ. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan apabila kita menginginkan rumah kita itu aman dari godaan syaitan, ya, syaitan enggak betah tinggal di situ, maka sering-sering kita membaca Al-Qur'an, terutama surah Al-Baqarah. Jadi terutama surah Al-Baqarah, kita hidupkan rumah kita dengan ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga ingatkan bahwasanya hendaknya seorang dia salat di rumahnya. Inna afdhalas salatil mar'i fi baiti, karena salat terbaik seseorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat terbaik untuk kita di rumah kita, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib dikerjakan di masjid. Oleh karena itu salat-salat sunnah maka yang terbaik dikerjakan di rumah. Jadi salat-salat sunnah yang terbaik dikerjakan di rumah, qiyamul lail, salat duha, ya, salat witir, maka dikerjakan di rumah. Apa tujuannya? Supaya Allah turunkan keberkahan pada rumah kita. Oleh karena itu ada ucapan yang bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahjuruhu asyayatin wa tahduruhul malaikah wa yakthuru khairuhu an yukra alquranu fihi. Sesungguhnya rumah akan terasa lapang bagi penghuninya, kemudian syaitan akan lari dari rumah tersebut, dan rumah tersebut dihadiri oleh para malaikat. Wa yakthuru khairuhu, banyak kebaikannya, Allah berkahi. Kapan? An yukra alquranu fihi, ketika dibacakan Al-Qur'an di rumah tadi. Jadi apabila seorang dia hidupkan rumahnya dengan bacaan Al-Qur'an, maka Allah akan berikan kelapangan pada dada-dada penghuninya. Yang kedua, syaitan enggak betah tinggal di rumah tersebut. Yang ketiga, malaikat akan hadir di rumah tersebut. Dan yang keempat, yakthuru khairuhu, rumah tersebut banyak kebaikannya, Allah berkahi. Dan sebaliknya, innal baita layadiku ala ahlihi, rumah akan terasa sempit, terasa sesak bagi penghuninya. Meskipun rumahnya, kalau bahasa Jawanya gedong magrong-magrong, ya kan, rumahnya luas, megah, tapi layadiku ala ahlihi, akan terasa sempit bagi pemiliknya. Kemudian watahduruhu syayatin, syaitan senang tinggal di rumah itu. Watahjuruhul malaikat, malaikat juga enggan masuk ke rumah tadi. Wayakillu khairu, dan sedikit kebaikannya. Kapan? Alla yukra alquranu fihi, ketika rumah itu enggak pernah dibacakan Al-Qur'an. Oleh karena itu, jalan keselamatan yang kedua, wal yasaka baituka, hendaknya rumahmu terasa lapang bagimu, kita hidupkan rumah kita dengan ibadah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna wal yasaka baituka, hendaknya rumahmu terasa lapang bagimu, adalah seorang dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rumahnya itu sempit, ngontrak, pindah, ya, sebulan ini di sini kemudian pindah ke tempat yang lain, akan tetapi apabila dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka akan terasa lapang baginya. Oleh karena itu, hakikat kekayaan bukan banyaknya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad." Hakikat orang yang kaya bukan orang yang memiliki banyak harta, yang tabungannya banyak, ya kan? Dia numpuk-numpuk duitnya, tidak demikian. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi hakikat kaya adalah kaya hati. Apa itu ghinan nafs? Kata para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah, yaitu al-qanaah. Seorang apabila memiliki sifat qanaah, maka Allah akan berikan kelapangan ke dalam dadanya. Dia akan memiliki sifat tenang. Kenapa orang itu bahasa Jawanya kemrungsung, enggak pernah
merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia selalu terobsesi, ya kan? Di antaranya apa? Karena hatinya tidak memiliki rasa qanaah. Oleh karena itu, apabila Allah berikan sifat qanaah, rasa cukup kepada jiwa kita, maka ini kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rizki yang cukup, kemudian wa qanna'ahu Allah bima ata. Allah jadikan hatinya qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Namun kalau orang dia prinsipnya hatinya rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Dia selalu lihat nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, maka tidak pernah seorang itu merasa cukup, seolah-olah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya kecil. Oleh karena itu dalam masalah dunia, lihat orang yang lebih susah, lebih rendah dibandingkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu bisa menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka kenapa orang dia merasa seolah dia orang yang susah? Ya, nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sedikit, karena dia selalu melihat ke atas. Kepalanya dongak ke atas terus dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah akhirat nanti saja, ya. Kalau datang sholat shof yang akhir saja. Hobinya masbuk terus, ya. Padahal enggak ada udzur, ya. Kalau ada udzur enggak apa-apa. Tapi enggak ada udzur, ya. Ahlul masbuk, ya, misalkan. Walhamdulillah masih sholat berjamaah di masjid, tapi semangatnya untuk mendapatkan shof pertama, ya kan? Untuk dapat keutamaan itu sedikit. Maka seorang muslim tidak demikian. Dalam urusan akhirat, maka dia berusaha. Maka yang kita cari akhirat, jangan lupakan dunia, bukan sebaliknya. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Beda, ya kan? Kalau cari akhirat berarti orientasi utama seorang apa? Akhirat. Tapi kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat. Bisa jadi orientasinya dunia, akhirat apa? Sisa-sisa umurnya, sisa capek kita, ya kan? Sudah capek, ya kan? Akhirnya sholatnya juga ya capek, menuntut ilmu, ya, sisa-sisa waktu kita, ya. Maka tidak demikian. Idealnya kita mencari akhirat, jangan melupakan dunia. Maka ini makna wal yasaka baituka yang kedua. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun qani'an takun askaron nas." Jadilah orang yang qanaah, niscaya engkau menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang paling bersyukur? Apabila dia memiliki hati yang qanaah. Baik, itu jalan keselamatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baki ala khati'atika." Tangisilah dosa-dosa. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Dan kita yakin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dosa kita banyak. Bahkan setiap hari kita terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Masuk Isa. Sudah habis. Baik, ya. Jadi dosa kita banyak, maka kita tangisi dosa-dosa kita. Jadi Nabi juga, Allah juga mengatakan, "Ya ibna Adam, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai manusia, kalian terjatuh dalam kesalahan baik di malam ataupun siang hari, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Maka orang yang menangisi dosa-dosanya mendapatkan keutamaan, di antaranya akan Allah berikan naungan kepadanya, yaitu warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang dia mengingat Allah tatkala sendirian, kemudian fafadat ainahu, berlinanglah air matanya. Dia menangisi dosa-dosanya. Baik, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
dalam kajian kita malam hari ini terkait tiga jalan keselamatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Waliyasaka baituka, hendaknya rumahmu terasa lapang bagimu. Hidupkan rumah kita dengan ibadah dan hendaknya kita memiliki sifat qanaah. Yang ketiga, wabaki ala khotiatika, tangisilah dosa-dosa. Jadi tangisilah dosa-dosa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.